Namanya Kope. Kope guys. Nah, kalau kalian pengen kesini, kalian bisa datang di Surabaya Tengah. Untuk alamatnya dan IG-nya ada di description box di bawah ya guys. Jadi kalau pengen tahu, cek aja langsung ada IG-nya, ada alamatnya juga. Nah, sekarang Cece lagi ada sama ownernya Kope. Halo Cece. Kini bersama Cece Lauren. Cece Lauren ini masih muda dan iya. Masih muda dan tapi sudah punya kayak kafe sendiri kayak gini. Itu luar biasa banget sih, Cece. Thank you. Oke, thank you banget ya, Cece, sudah undang Gracia ke sini. Pleasure. Thank you so much dan sorry banget Gracia tadi telat karena Gracia harus sekolah dulu. Pelajaran terakhirnya fisika. Oh, itu enggak mungkin. Pusing, iya, enggak mungkin juga Gracia mau pulang ini duluan kan. Oke. Okay. Matematika atau fisika? Enggak dua-duanya. Aku enggak suka pelajaran hitung-menghitung ya, karena aku enggak bisa hitung-menghitung. Are you sure about that? Oke, pertanyaan pertama nih, Zem. Apa sih yang Zem senang banget ini? Sebenarnya kan sekarang kopi. Jadi kita pikirnya kenapa nggak buka aja kopi di sini? Kenapa? Karena di daerah sini kebanyakan kantor-kantor. Juga banyak ada satu klinik di depan ya. Jadi juga ini di tengah kota lokasinya. Kemudian ada teman, dia punya hotel. Nggak dipakai lobbynya daripada mubazir kan. Jadi kenapa nggak kepikiran, oh oke okay, kita buka kopi aja. Okay. Jadi ide awalnya dari punya kayak ada karena ini kan lokasi kopi nggak pakai banget kan tempatnya. Nah itu kira-kira desainnya itu mungkin dari siapa atau mungkin ada inspirasi dari mana sih? Jadi ini karena suatu kafe kan ya, biasanya orang-orang ke kafe nongkrong. Kemudian yang sekarang lagi banyak foto-foto kan, kenapa kita buat konsepnya ini sebenarnya minimalis ya. Jadi minimalis, kita buat putih coklat biar kelihatan bersih, kemudian kita kasih satu dekorasi seperti ini. Jadi biasanya banyak orang-orang itu yang foto ya, foto kemudian di tag seperti itu. Ya, jadi kita kenapa kita pilih sayap? Jadi kita bikinnya kalau misalkan Chris nih ya, kan lagi minum kopi nih. Jadi kopi kita itu bisa buat kita melayang. Tapi enak ya. So Cece, ini namanya aja Kope, pasti jualnya kopi dong. Iya dong. Nah, yang recommended di sini kopinya. Jadi kita yang recommended di sini, kita sebenarnya ada dua macam. Jadi ada yang non kopi, ada yang kopi. Kalau di kopinya sendiri, kita ada yang pasti yang paling banyak dicari orang adalah kopi susu gula aren. Yang ini. Please minum. Oke. Okay. Nah, kemudian kita ada satu lagi, itu namanya es krim kopi. Es krim kopi. Ya, jadi es krim kopi itu nanti kita ada tambahan Magnum, es krim Magnum. Jarang jadi banget ya, Cece? Jarang kan. Jadi anak-anak muda itu biasanya kan suka es krim tuh. Tapi kan kita ada campuran kopinya. Jadi kita adanya es krim tuh. Bagus banget buat biasanya teman-teman aku suka minum kopi, kadang mereka juga senang minum es krim kayak gitu. Akhirnya mereka bisa jadi kalau untuk tadi kan kopinya. Non-kopi kita ada yang paling sering dicari orang. Bahan-bahannya semua itu kita sendiri yang pilih. Okay. Jadi benar-benar biji kopinya biji kopi pilihan. Kemudian ada beberapa sausnya itu juga kita homemade. Gitu. Jadi kita rasanya mungkin nggak bisa ditemuin di kopi-kopi lainnya dong. Karena kita ada resep sendiri, kita buat sendiri. Jadi yang membedakan adalah ini homemade guys. Jadi kalau kalian misalnya pengen tahu nyoba kopi rasa lain yang nggak pernah kalian temuin di lain tempat, di lain kafe, sini tempatnya guys. Jadi kalian bisa kesini untuk gini, untuk mencoba-coba ya.
thank you banget sih sudah mau barengan Gesia vlog di sini. Thank you juga udah datang. Ya, thank you buat ngulangin waktunya tentunya. Dan kalau misalnya kalian pengen cari kopi rasa lain, guys, di sinilah tempatnya. Ini banyak homemade-nya, jadi yang tidak ditemukan dari kafe-kafe lain, kalian bisa datang ke sini. Oke, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Dan juga jangan lupa follow IG Gracia, Gracia_V. Dan juga jangan lupa follow IG-nya Kope. Apa sih? Kope.sup. Oke, jangan lupa ya, guys. Dan juga jangan lupa datang ke sini tentunya, nyobain ya, guys. Bye-bye.